persiapan agak kelam-kabut sikit, tapi kita dapat uruskan dengan ibu mertua aku yang hebat, dengan mak aku yang hebat. Jadinya memang diorang all out. Family-family sangat, family sangat-sangat membantu sebenarnya. Jadi sekarang ni kita bersyukur dapat family yang sangat-sangat hebat, sangat-sangat baik. Jadi kita punya persiapan alhamdulillah on the track. Okay, khas untuk Budi eksklusif di sini. Kami akan umumkan buat kali pertamanya di depan kamera, iaitu kami akan melangsungkan tadi ya Ong, iaitu tahun 88. Tapi tahun 88 tak adalah kan. Kita akan langsung kepada 8/8/2014 insya-Allah. 88 tu tarikh favorite number saya lah, lucky number saya. Terpenuh dengan 888, jadinya kita cakap 88 tu special bagi kita berdua lah. Saya tahu 88, dia bulan 8. Persepsinya akan berlangsung pada 10/8. Akan ada di Melaka juga 16/8 dan 17/8. Di Melaka kita buat di MITC. 17/8 tu adalah persandingan antara ahli keluarga yang terdekat di rumah Dazrin di Alor Gajah. Ya, yes, Eva Musa. Eva Musa Alor Gajah. Itu di Belah Melaka. Untuk dekat Belah Melaka KL pula, saya sambut di Puchong dan juga Melawati. Itulah dia. Bila persiapan dan atur cara, kita serahkan kepada yang pakar. Kita ni jenis macam, nak okay, on, nak on. Jadi atur cara semua serahkan kepada pihak wanita. Hantaran pula nanti kita akan sama-sama saksikan lah. Tak bolehlah cerita semua kat sini kan. Jadi Budi kena turun, cover cerita tu, baru tahu hantaran macam mana, pakaian macam mana, daripada siapa, okay. Itu adat. Kalau berkawan pun ada merajuk kan. Jadinya anak dengan mak pun merajuk kan. Jadinya tak ada siapa boleh lari daripada kesilapan. Kita Mira dia package lah. Senang cerita daripada segi appearance, dari segi watak, dari segi hati Budi, package. Memang pada saya she's the one lah. Kita nak pilih calon suami yang untuk jaga kita sampai bila-bila. So apa yang Mira nampak dekat Dazrin ni, dia ada ciri-ciri tanggungjawab dia. Dia dengan keluarga Mira pun dia sangat close. Itu yang penting sebenarnya, yang diri nervous nak cakap pasal pakar suami sebenarnya. Lepas tu untuk yang Mira paling nampak, yang paling dekat dengan diri Mira ni, dia tak pernah lupa tanggungjawab dia walaupun dia sibuk bekerja. Alhamdulillah, insyaAllah. Pada saya rezeki tu di mana-mana, di tangan Allah. Jadi pada saya, kalau orang bercakap pasal kerjaya akan jatuh menjunam selepas perkahwinan, pada saya itu semua terserah kepada diri kita sendiri. Dan takdir lah. Kalau takdir kata rezeki kita setakat tu, setakat tu je lah. Jadi pada saya, kita tak berapa menyokong sangat statement tu. Jadi kita serahkan pada Yang Esa lah. Kalau ada rezeki kita dalam bidang ni, kita teruskan. Kalau tidak, saya dah bersedia jadi seorang suami. Sebabkan kalau tak bersedia, takkan kita nak bertunang. Kalau tak bertunang, kita takkan kahwin. Jadi sekarang ni bila dah berkahwin, kita langkah seterusnya, kita akan menjadi seorang suami. Dan sebagai seorang role model, kita harus meletakkan contoh yang baik kepada semua orang. Sebab tu je Mira ambil contoh-contoh yang persiapan sebagai seorang isteri daripada mama Mira sendiri, yang sentiasa dengan Mira. Dan dari situ pengalaman dia dan apa yang Mira belajar daripada dia membuatkan Mira yang umur Mira muda sekarang ni dah nampak, dah cuba untuk memikul tanggungjawab sebagai seorang isteri kepada Dazrin Kamarudin. Amin ya Allah. Assalamualaikum semua, saya Dazrin Kamarudin dan saya Amira Rosli. Dan di kesempatan ini kami ingin mengucapkan kepada semua umat Islam di seluruh dunia, selamat berpuasa. Bulan Ramadan yang mulia hampir tiba ni. Jadi jangan lupa puasa dan jangan puasa yang yuk ya. Jangan lupa amal ibadat yang harus kita lakukan. Yang wajib ya. Dan yang sunat pun buat juga kalau boleh, kalau mampu. Kan? Dan lepas tu kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin.